Di malam misteri ini, saya akan cerita tentang Elisa Lam, mahasiswa dari Kanada yang tewas saat berada di Los Angeles. Dia terakhir terlihat pada 31 Januari 2013 di dalam elevator Hotel Cecil, tempat ia menginap. Rekaman CCTV itulah pusat dari misteri tewasnya Elisa Lam. Sejak Elisa tiba di LA, tiap hari ia selalu menghubungi orang tuanya di Kanada. Pada 1 Februari 2013, ia dijadwalkan untuk check out dari Hotel Cecil dan berangkat ke Santa Cruz. Namun, orang tuanya tidak mendengar kabar darinya. Mereka pun menghubungi polisi yang kemudian melakukan investigasi di Hotel Cecil setelah menerima laporan dari orang tua Elisa. Namun, investigasi itu tidak membuahkan hasil apapun. Elisa tetap menghilang tanpa jejak. Hotel Cecil, tempat Elisa menginap, mempunyai reputasi yang tidak baik karena kriminalitas di sekitar hotel terhitung tinggi. Selain itu, sejak dibuka pada tahun 1927, setidaknya terjadi 16 pembunuhan, bunuh diri, dan peristiwa paranormal yang tidak dapat dijelaskan. Hal itu menimbulkan spekulasi-spekulasi atas hilangnya Elisa. Saat investigasi berlangsung, tamu hotel yang menginap di sana mengeluhkan tentang tekanan air yang lemah, juga warna air yang tidak biasa. Selain itu, tamu hotel mengeluhkan rasa air yang aneh. Kemudian pekerja hotel memeriksa tangki-tangki air di atas atap hotel tersebut. Di sana, ia menemukan tubuh seorang wanita berusia 20-an di dasar tangki. Mayat itu kemudian diidentifikasi sebagai Elisa Lam. Hal ini mengundang berbagai pertanyaan, terutama karena hanya karyawan yang memiliki akses menuju atap lewat pintu yang selalu terkunci. Hasil otopsi menyatakan tidak ada bukti trauma fisik, penyerangan seksual, atau bunuh diri. Kematian Elisa dinyatakan sebagai tenggelam dengan faktor ketidaksengajaan. Hal ini didukung dengan gangguan bipolar yang dimiliki Elisa, dan hal itu dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam kematiannya. Misteri semakin bertambah ketika polisi merilis CCTV dari elevator hotel. Lewat CCTV tersebut, kita bisa melihat momen-momen terakhir yang aneh sebelum Elisa menghilang. Sampai hari ini,
Tidak ada yang tahu bagaimana Eli Salam tewas. Sejak tubuhnya ditemukan di tangki air hotel pada 19 Februari, kematiannya yang tragis tetap diselimuti misteri. Ada yang mengatakan kalau kematian Elisa berhubungan dengan permainan elevator, sebuah ritual mengerikan yang mengajak pemain mengunjungi sejumlah lantai berbeda di gedung tersebut, dengan tujuan untuk menembus dimensi lain. Bagaimana menurut pendapat kalian? Demikian cerita malam misteri kali ini. Sampai ketemu di cerita Ilan berikutnya.